Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai semua, buah durian, buah jambu, lebih besar lagi buah duku. Jom belajar teacher sains bersama Ayu, teruskan usaha bertambah ilmu. Assalamualaikum dan hai semua para guru, ibu bapa dan anak-anak pelajar sekalian. Selamat datang ke Pusat Tuition Akademi YouTuber usaha sama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma selamanya percuma tau. Okey, adakah anak-anak dah bersarapan pagi ini? Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita mulakan dengan membaca Ummu Kitab Al-Fatihah bagi yang beragama Islam. Okey, bagi non-Muslim boleh bertahafuz. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Apa khabar anak-anak semua? Harap dah sihat dan makan dah semua. Okey. Harap semua anak-anak berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada pagi ini di hujung minggu. Okey, teacher percaya semua dah tak sabar nak belajar sains SPM. Okey, pelajar suara rendah pun boleh masuk memeriahkan kita punya kelas pada pagi ini. Okey, teacher perkenalkan diri, nama teacher Cik Noh Haslindawati binti Nordin daripada SMK Balai Besar Dungu Terengganu selaku moderator pada pagi ini. Okey, dan teacher bersiaran secara langsung dari sekolah ni. Pada pagi ini kita bersiaran juga secara langsung dari channel Cikgu Azimah. Okey, siapa anak-anak yang belum lagi subscribe, silalah tekan subscribe sebagai tanda sokongan kepada channel Cikgu Azimah. Okey, nama sebenar beliau ialah Azimah binti Sulaiman dari College Vocational Gombak. Kita akan belajar pada hari ini ialah Sains Tingkatan 5 KSSM iaitu tajuk Kadar Tindak Balas. Dan kelas ini akan berlangsung selama lebih kurang 1 jam. Okey, bersama kita ialah ada Cikgu Rosmeliani, kita punya KP kita pada hari ini yang sentiasa cemerlang. Tak pernah miss kelas. Okey, dan Cikgu Noh Elianti. Okey, ni adalah cikgu baru dalam panitia Sains SPM. Okey, atau dikenali dengan Cikgu Asianti Channel sebagai control host pada
pagi ni. Sebelum kita teruskan kelas kita, ingin cikgu ingatkan semua pelajar dan para penonton yang ingin menghantar komen untuk menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Cikgu percaya semua anak-anak pada pagi ini merupakan pelajar yang cemerlang dan tunjukkan disiplin terbaik anda semua. Baiklah, link ECG akan diberikan di hujung siaran nanti. Pastikan diisi dalam tempoh 30 minit selepas kelas tamat. Dan link ECG ni boleh diisi sekarang ni dengan email EDIDAK, email MOE, email MyGuru dan juga email MyJawi. Okay? Dan kami akan bagi 4 kod di mana satu huruf. Okay? 4 kod tu 4 nombor. Satu huruf 4 nombor lah akan diberikan untuk claim mata kredit. Baiklah, sebelum kita teruskan kelas, okay, teacher bagi dulu kod yang pertama pada pagi ini iaitu A9. Okay, nampak tak? A9. Baiklah, sila fokus pada isi pengajaran yang bakal disampaikan oleh Cikgu Azimah. InsyaAllah semoga kelas pada pagi ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anak-anak pelajar. Okay, tanpa berpuasa, Cikgu serahkan, teacher serahkan kepada Cikgu Azimah. Persilakan Cikgu Azimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Haslinda sebagai moderator dan terima kasih kepada ahli-ahli konti, Cikgu Rasmeliani sebagai KP dan Cikgu Aisyah. Okey, pagi ini kita akan membincangkan lagi tentang tajuk dalam sains, okey, iaitu kadar tindak balas. Tak ada masalah untuk anda, siapa sahaja boleh mengikuti kelas kita untuk kelas sains. Sebab apa? Sebab sains adalah kehidupan. Okay, so kita teruskan kepada tajuk kita hari ini. Sekejap ya, saya share screen. Okay, boleh jemput kawan-kawan share link hari ini. Okay. Okay, so sebelum kita mulakan, okay, sekarang ya, untuk Akademi YouTuber kita dah ada apps ya. So pelajaran di hujung jari. Okay, terima kasih kepada semua pengurusan Akademi YouTuber dan guru-guru yang sudi berkongsi, okay, pelbagai guru-guru pakar di seluruh Malaysia yang berkongsi ilmu pengetahuan. So jangan lagi kata tak ada rujukan. So anda sendiri boleh meneroka pelbagai ilmu yang ada dalam apps ini hanya di hujung jari anda. Ya, bagus kepada anak-anak yang sentiasa mengikuti perkembangan ya untuk setiap kelas yang diadakan. Okay, so bukan sahaja subjek untuk akademik tetapi untuk pengisian rohani juga ada ya. So sama-sama kita meneroka apa yang ada dalam apps tu ya. Okey, so seterusnya saya pergi kepada sekejap ya, saya pilih. Okey. Okey, so tajuk ini adalah kelas kita. So sebenarnya biasanya kelasnya ada pada hari Sabtu eh. Okay, tetapi hari ini hari Ahad. Okay, Ahad. So next insyaAllah hari Sabtu lah. Yeah. Okay, so ini adalah tim sains. Okay, di mana, okay, ini adalah saya. Okay, Cikgu Azimah. Okay, ini Cikgu Haslinda. Okay, ini Cikgu Yani sebagai KP. Okey, Cikgu Aisyah nanti belum masuk dalamnya. InsyaAllah dia akan masukkan nanti. Okey. Seterusnya, okey, sedikit pengenalan saya. Okey, mengajar di College Vocational Gombak. Okey, maybe kalau yang sekolah menengah bertanya, ya, kenapa College Vocational Gombak belajar macam SMK? Biasa. Kenapa? Okey, untuk pengetahuan anda, College Vocational Gombak ini pengambilannya ialah dari tingkatan 4
Okay, selepas result PT3. Okay, sekarang dah ada pengambilan, dah mula ya untuk pengambilan baru. Okay, College Vocational ni untuk seluruh Malaysia. So, setiap College Vocational mempunyai subjek dia sendiri. Okay, macam College Vocational Gombak ini adalah khusus untuk business dan juga animation. Dan untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk SVM, kita akan belajar ikut subjek macam SPM kerana ia mempunyai peperiksaan setara SPM. And then dia akan sambung lagi 2 tahun untuk diploma. Okay, so itu adalah pengetahuan am. Okay, so kalau yang sekolah rendah tu anda tahulah bila College Vocational tu dia bukan masuk daripada tingkatan 1, eh? Dia masuk daripada tingkatan 4. Okay, dan dia tak ada duit, ya? Okay, sebab sebelum ni dah ada pertanyaan, so that's why saya jelaskan. Okay, pengalaman mengajar tahun 3 hari bulan 7 2000 hingga sekarang, ya? So 21 tahun. Pendidikan ijazah sarjana muda kepujian major biology, okey, minor kimia ya, dari UPM dan kemudian melanjutkan professional dalam KPLI ya. Seterusnya subjek-subjek yang saya ajar. Okey, sebelum ni ya, sebelum College Vocational ni ialah sekolah menengah teknik. So bila sekolah menengah teknik, subjek asas dia adalah untuk sainsnya ialah kimia fizik ya. So saya mengajar kimia selama 13 tahun ya. Kemudian matematik, okey, untuk SVM saya dan juga DVM saya ajar sains. Okay, core ability adalah soft skills untuk tenaga mahir. Okay, keusahawanan ini adalah subjek diploma dan juga asas pengurusan. Ini juga adalah subjek diploma. Yeah. Okay, seterusnya kita pergi kepada tajuk kita hari ini, iaitu kadar tindak balas. Okay. Mungkin anda pernah dengar, mungkin juga anda tak pernah dengar tentang kadar tindak balas ni ya. Okey, dan spesifik untuk hari ini saya bincangkan adalah aplikasi kadar tindak balas. So aplikasi kadar tindak balas ni adalah lebih kepada apa penggunaan. Aplikasi tu penggunaan. So that's why saya katakan tadi, sains adalah kehidupan. So walaupun anda sekolah rendah ataupun anda dah bekerja, okay, so anda boleh ya mendapat pengetahuan tentang kadar tindak balas ni, especially dalam kehidupan seharian kita. Even kat dapur pun ada benda ni ya. Okay, seterusnya, okay, apa itu kadar tindak balas? Okay, kadar tindak balas sentiasa berlaku dalam kehidupan seharian, tidak mengira di rumah mahupun aktiviti industri. So kita nak tahu apa aktiviti di rumah yang mengaplikasikan kadar tindak balas dan apa aktiviti industri yang mengaplikasikan kadar tindak balas. Okay, seterusnya. Okay, so size. Okay, size. Okay, size bahan ya. Okay, size bahan. Okay, kalau anda lihat dekat gambar ni, okay, ni adalah potong daging kan. Daging daging dipotong dalam ketulan kecil. Okay, supaya kenapa daging tu kita tak macam sekilo yang besar cube tu, kita tak terus masuk dalam periuk. Ya, kita potong kecil-kecil ya. Kenapa? Okey, sebab bila kita potong dalam ketulan yang lebih kecil, jumlah luas permukaan yang terdedah kepada haba tu lebih besar. So bila jumlah luas permukaan terdedah kepada haba tu lebih besar, maka kadar tindak balas adalah lebih tinggi. So that's why yang ni kadar tindak balas adalah tinggilah. Ya, kalau kita seketul je macam tu, jumlah luas permukaan dia kecil. So kadar tindak balasnya adalah rendah. Okey. So selain daripada daging,
ada tak yang anda menggunakan aplikasi ini dalam kehidupan? Okey, apa contoh dia? Okey, ada tak? Okey, boleh tarik di ruangan chat. Ha. Siapa ada idea? Okay. Pernah tak duduk kat dapur? Apa ada idea? Apa lagi? Ha. Apa lagi? Pernah tak yang mak suruh kat dapur apa tu? Apa lagi bahan masakan? Ayam, ada jawapan daripada. Ya, I love academy betul. YouTuber. Okay. Ayam. Ayam. Lagi? Lagi apa lagi? Yang kita kena potong kecil-kecil. Okey, kadar saiz dia kecil, kadar tindak balas dia rendah, cepat masak. Ikan? Okey. Ada pertanyaan tu, okay. Ikan? Ikan boleh. Ikan boleh kan potong kecil ke? Tapi kan ikan tu dia mudah empuk. So biasanya kita tak potong. Biasanya yang kita potong ni yang sukar empuk. Empuk tu yang gebu. Sukar jadi untuk dimasak. Okey, saya contoh percaya. Contoh ubi yang keras. Ya, yeah, betul. Saya percaya anda semua suka fries kan? Ya, sedapnya tu. Kentang-kentang. So French fries tu kan kecil. You potong kecil-kecil. Bayangkan ikan tokol. Ikan tokol keras kan potong kecil. Tapi kita tak adalah terlalu kecil kan ikan tokol tu. Compare kalau kita fries kan kentang. Ikan tokol pasal ni. Kentang sebiji tu. Cuba kalau kita masak kentang tu sebiji. Compare kita potong kecil-kecil. Rasanya kalau kentang tu kita masak sebiji tu sampai dah jadi warna hitam, kat tengah dia masih belum empuk kan? Ya, yeah, betul. Keras lagi kat tengah. Kat luar tu dah masak, keras kat tengah. Kat dalam dia tu keras lagi kan? Okay, so that's why kentang tu dipotong kecil-kecil. Sebab supaya masak tu sekata. Makan pun sedap kan? Kalau tak, dah jadi warna hitam. Tapi dia masih... dia masih belum, kat dalam dia tu masih belum empuk. So itu adalah yang kat dapur kita. Ya, dia punya penggunaan kat dapur kita. Penggunaan, ya. Yeah? Okay. Saiz bahan tindak balas ni. Tongkok putih dan lembut. Ikan tongkok ni ada yang putih hitam pula. Okay. Ini bagus ni. Dia biasa duduk kat dapur kot. Betul. Okey, selain daripada macam ni, mungkin satu lagi. Anda nak buat air. Gula pasir kasar dengan gula pasir halus. Betul tak? Okey, bila nak larutkan tahap kepanasan air sama, kalau gula pasir kasar tu dia lambat larut kan? Larut. Tapi kalau lepas dia halus, dia cepat larut. Betul tak? Betul. So itu aplikasi. So kita kena buka kita punya skop kita. Bila belajar sains ni bukannya dalam buku je. Dalam kita punya life tu memang banyak. So bila buat air tu ingat, oh ini faktor. Faktor apa tu kadar tindak balas. Okay. Kenapa nak sebut macam tu ya? Sebab kalau kita tak seronok, kita rasa pelajaran tu susah. Tapi bila kita nampak benda, oh benda ni nak guna kat sini rupanya. Jadi kita rasa seronok. Bila kita rasa seronok, kita pun seronok nak belajar sains. Especially macam bila eksperimen kan, sebenarnya selalu juga kita buat eksperimen tu. Contoh yang lebih mudah tu, air batu, ais. Ais besar dengan ais kecil. Betul. Kan kena ketuk tu kan yang betul. Betul. So banyak kan dia punya aplikasi. Okay. Okay, seterusnya. Okay, ni di peti sejuk ni. Okay, saya rasa sekarang ni peti sejuk ni adalah keperluan. Setiap rumah pun memang ada peti sejuk kan. Betul. Setiap rumah ada 2-3 saya ni. Tak cukup satu tu. Betul. Even kalau kita pergi dekat homestay ke, kita mesti nak ada peti sejuk kan? Kalau kita bercuti, pergi homestay mesti nak ada peti sejuk kan?
Okey. So peti sejuk ni, penyimpanan makanan dalam peti sejuk, makanan yang disimpan dalam peti sejuk, okey, tahan lebih lama ni. Kenapa tahan lebih lama? Okey. Suhu peti sejuk yang rendah akan melambatkan pertumbuhan bakteria dan kadar kerosakan makanan dalam lebih rendah. Okey, perlu diingat dalam peti sejuk, okey, bakteria dia tak mati. Tapi melambatkan. Dia lambat. Kurang aktif. Dia bukannya mati, dia kurang aktif. So dia melambatkan pertumbuhan bakteria. So kadar kerosakan makanan akan lebih rendah lah. Sebab Pak Arab kata mikroorganisma jadi tak aktif. Betul lah tu. Ini kan dia merentas, topik kan? Benda ni dia merentas topik. Ya, betul. Sebab kalau kita simpan lama-lama pun Cikgu Aziz dia akan buruk juga. Dia akan berkulat juga. Sometimes kalau makan kalau sayur tu dia still nampak nak tumbuh kulat-kulat tu kan bila lama kan. Ataupun makanan yang kita simpan, yang lebih kita simpan tu macam lebih daripada 5 hari ke, biasanya dia akan tumbuh kulat juga kan. Kalau dia atas permukaan tu ada kulat. So sebab itulah anak-anak sekalian kalau simpan barang dalam peti sejuk tu jangan lama sangat. Okey, kalau dah lama tu kena lihat dulu sebelum makan. Nanti ada kulat tak perasan. Okey. So itu adalah faktor suhu ya, faktor suhu yang kita mengaplikasikan faktor suhu ya dalam peti sejuk. Okey. So kita ini adalah konsep. So soalan ini boleh open. Ya kan, bila kebat kan dia boleh open benda ni ya. Kita bagi kefahaman konsep. So soalan boleh pelbagai. Okey, seterusnya adalah faktor kepekatan. Kepekatan. So kepekatan ni sebenarnya banyak, tapi kita nak buka kepada alam sekitar kita ya. Ya, kakisan hujan asid. Kita nak buka kepada, kita nak buka minda kita kepada persekitaran ya, sebab sains ni merangkumi semua tentang kehidupan kita, termasuklah kepentingan kita menjaga kelestarian alam sekitar. So kita pun belajar tentang kelestarian alam sekitar ya. So selain kakisan bangunan, hujan asid boleh mengakibatkan kemusnahan tumbuh-tumbuhan dan ketidaksuburan tanah. Kepekatan sulfur dioksida di atmosfera yang tinggi meningkatkan keasidan hujan. Maka kadar kemusnahan tumbuh-tumbuhan lebih meningkat. Bila hujan asid banyak, tanah ni akan berasid. Bila berasid, banyak tumbuhan mati ya, sebab kepekatan asid dia tinggi. Okey, itu persekitaran kita. Okey, itu persekitaran kita, bukan saja dekat dalam rumah kita, tapi persekitaran alam kita ya. So sekarang ni kalau anda lihat faktor ini dah banyak berlaku ya. Kalau anda travel ya, anda boleh lihat kesan dia ya. Okay. Kalau kita tengok kalau hujan berjerebu tu, lepas hujan je jerebu tu maksudnya banyaklah kandungan dia. Ya betul. And then lepas tu kita akan lihat pokok-pokok yang sekeliling rumah kita pun maybe akan mati. Kan, kalau kita perhatikan ya. Pak Arab kata bila kepekatan tanah meningkat, air akan meresap keluar dari daripada akar pokok. Bukan. Betul ke? Macam ni. Kepekatan asid yang tinggi. Okey, kepekatan asid yang tinggi dalam tanah kan nanti bila pokok-pokok tu menyerap kan asid yang banyak, so pokok-pokok tu akan mati. Sebab dia tak sesuai kan. Okey, even kalau kita lihat air berasid, Pak Arab, maksudnya air tu berasid lah kan. Ya betul, air tu berasid.
kan contoh kalau pokok betik kan. Kalau ada yang pokok betik dekat rumah, kalau hujan macam bertakung ais kejap je, pokok betik tu akan mati sebab itu paling ketara. Sebab dia tak, bila air bertakung lama kan berasid, so pokok betik tu akan mati. Itu paling dekat dengan kita. So kalau bila hujan berasid yang global ni, maka dalam satu persekitaran yang luas macam macam contoh wetland ke ya, yang so itu yang paling ketara. Okay, yang gambar tadi wetland tu ya. Okay, seterusnya faktor tekanan. Saya percaya faktor tekanan ni ramai yang ada pernah nampak benda ni ataupun ada yang tak pernah lihat. Okay, periuk tekanan. Kalau mak-mak suka sangat periuk tekanan ni sebab apa? Sebab cepat kan, kalau nak rebus tulang pun cepat masak kan. Okay, kemudian nak masak pun cepat ya. Yeah? Okay, so periuk tekanan ni, masak makanan menggunakan periuk tekanan. So ini aplikasi kat dapur lah ya. Yeah? Tekanan yang tinggi dalam periuk tekanan akan meningkatkan takat didih air pada suhu lebih daripada 100 ya. Yeah? So dia punya tu adalah lebih daripada 100 ya. Yeah? Sebab tekanan tinggi dalam tu. Tapi hati-hati juga ya. Yeah? Sebab kalau kita tak boleh kendali, sebagai contoh dia ada corong ke atas ni yang bebaskan tekanan. So kalau kita tak jaga dekat situ, dia boleh injap keluar. Injap berkeluar, dia tu explode kan. So dia boleh meletup juga tu. Meletup. Saya pun dah terkena. Dia banyak kes juga meletup ni. Kalau dia punya tu tak tutup kuat pun Kak Azie. Dia punya lid tu tak tutup kuat. Lid dia tu tak tutup kuat. Lekat-lekat. Terbang. Terbang ya, betul, dia punya trapnya terbang. Betul. Saya dah terkena hari tu. Teruk jugalah. Bahaya. Okay. So makanan boleh dimasak dengan lebih cepat ya. Okay. So saya guna itu, tu untuk air raya je. Air raya je baru guna tu. Nak masak rendang ya? Masak rendang raya je. Rendang biasa pakai kuali je. Tapi tapi kan kalau lama-lama tak guna pun dia kena check juga kan, sebab takut dia punya rubber dia apa tu, getah yang tepi tu kan, dia bila leaking itu pun akan menyebabkan masalah juga kan. Oh, takutnya. Yalah, betul dah. Betul. Okey, barang elektrik kan dia punya ni ya. Barang elektrik. Okey. So sebenarnya periuk tekanan ni bukan sahaja kita gunakan kat rumah ya. Periuk tekanan ni juga kita nak steril, macam steril peralatan bedah. Kalau macam Kak Makmal tu kan, kita nak steril macam forceps, semua pun kita boleh gunakan periuk tekanan kalau ada sebab untuk pensterilan ya. So pensterilan tu dalam tajuk mikroorganism kan? Okay. Dia merentasi ya. Okay. Sebab tu kata merentasi ya. Topik pelbagai ya. Okay. Seterusnya. Okay. Dalam industri pula. So tadi secara am. Okay. Seterusnya. Dalam industri. Okay. Dalam industri ada dua proses utama yang melibatkan kadar tindak balas, iaitu proses Haber dan juga proses sentuh. Okey, proses Haber dan juga proses sentuh. Okey, proses Haber. Apa itu proses Haber? Proses Haber ialah kaedah industri yang digunakan untuk menghasilkan amonia. Ya, amonia ni. NH3 ni adalah amonia. Secara besaran daripada gas nitrogen dan hidrogen dengan nisbah 1:3. 1 ni untuk nitrogen, 3 ni untuk hidrogen. Okay. Gas nitrogen dan hidrogen yang tidak bertindak balas di pang semula. Sebab tu ini dia tidak ada tanda ni. Tanda ni maksudnya tindak balas berbalik ya. So nitrogen campur hidrogen dia hasilkan amonia. Yang tak bertindak balas tu dia patah balik. Lepas tu dia bertindak balas. Okay. So seterusnya lah. Ya. Yeah? Okay.
Ini biasa keluar soalan ni, biasa. Ya, proses sentuh ni memang famous kan? Soalan famous. Dia boleh pelbagaikan kan? Dia punya tu boleh dalam struktur, boleh dalam multiple choice. Okay. Ini adalah secara penerangan secara am, ya. Gas nitrogen N2. So bila gas dia tak boleh N, dia mesti N2 kan? Daripada penyulingan berpingkat ke atas udara, gas hidrogen daripada gas asli metana, ya. Okey, seterusnya kebuk mangking, suhu, ini kadang dia tanya keadaan kan. So kalau keadaan suhu dia ialah 450 hingga 500 degree Celsius, tekanan dia 200 hingga 500 atmosfera, mangking. Kadang-kadang soalan mangking ni pun dia tanya kan. Okey, mangkingnya adalah serbuk ferum atau serbuk besi. Besi dengan ferum tu benda yang sama. Okey, nama saintifik besi tu adalah ferum. Okey, atau iron. Ferum. So, persamaan tindak balas dia ialah N2. Okey, so ini adalah persamaan tindak balas dia. So, kalau anda lihat kat sini, tindak balas dia satu arah je. Dia bukan tindak balas, berbalik. Okey, seterusnya, dalam kondenser, campuran gas disejukkan pada suhu negatif ni, ya. Negatif maksud sejuk sangat, ya. Negatif 50 darjah Celsius. Sangat sejuk. Okay. So, daripada sini, tadi kan dia bertindak balas. So, gas yang tidak bertindak balas tu, dia akan patah balik dekat kebuk mangkin ni balik. Supaya dia bertindak balas semula. Okay. So, kemudian campuran gas amonia tadi yang terhasil ni, so cecair amonia akan terbentuk. Okay, so ini adalah proses yang berlaku. Okay, berbalik. Seterusnya kita lihat dia punya cara dia berlaku, ya. Okay, so bila dalam industri dia mesti ada dia punya tempat, ya. Inilah carta dia, ya, macam mana, ya. Campuran tu berlaku kat sini, ya. Kemudian dia masuk dalam mangkin ni, dalam reaktor. Okey, dia pergi kepada kebuk penyejuk tadi kan, dia negatif 50 darjah Celsius tu dekat kebuk penyejuk. Okey, so yang tidak bertindak balas tu dia pergi balik ke sini. So dia patah balik ke dalam ni. Okey, so seterusnya menghasilkan gas amonia. Okey, so itu gambar rajah ringkas. Okey, tapi kalau dalam industri yang besar-besar macam ni lah. Ini Mak Saleh punya ni, ya. Kalau dia punya sama je, just show je dia macam mana, ya. Kita dia macam mana. Okey, seterusnya, so yang tu tak ada masalah, eh. Kita pergi kepada proses sentuh. Kak Zee, kita ikut dulu Kak Zee sebelum pergi proses sentuh. Okey, ikut kedua kita pada pagi ini ialah sama juga, 9. Okey, 9. Sembilan popular sebab kita jam pukul 9 kan? Okay. So kita teruskan, ya. Proses sentuh, tersentuh, ya. Proses sentuh. Proses sentuh tu apa? Okay, kaedah industri yang digunakan untuk menghasilkan asid sulfurik. Okay, asid sulfurik secara besar-besaran. Kenapa nak hasilkan asid sulfurik besar-besaran? Sedangkan tadi kita untuk kata apa? Untuk apa sulfurik tu, asid sulfurik tu dia nak digunakan besar-besaran? Sedangkan kita kata tadi asid tu kalaulah kena kat tanah, pokok pun mati. Kalau kena kat orang pun boleh menyebabkan kecederaan. Kenapa pula kita nak hasilkan asid sulfurik ni besar-besaran? Okey, so saya buka kepada anda. Apa guna asid sulfurik ni sebenarnya? Okey, ada cadangan tak? Sebab ada idea untuk apa? Untuk apa asid sulfurik ni? Okey, anda dah belajar ni. Okey, apa contoh kegunaan asid sulfurik? Siapa ada idea boleh type ruangan chat? Nak guna untuk apa asid sulfurik ni? Okey, untuk apa asid sulfurik? Cepat. Jom jawab. Okey, guna untuk apa asid sulfurik, ya?
Apa ada idea? Jom-jom cuba. Okey, ada tu untuk baja Pak Arab cakap. Untuk baja. Baja. Betul kata untuk baja. Okey, sabung Pak Arab kata. Sabung apa tu? Sabung ayam ke? Apa bu? Semua asid bahaya kan? Hello Academy YouTuber kata. Ya. Yeah. Mestilah bahaya. Jangan minta. Ah, tak tahu. Tak tahu cikgu. Ini kan okay. Yang saya curah rendah tadi tu. Tak pro lagi ni. Boleh belajar ni. Oh tak tahu ni. Tak tahu maksudnya tak pro lagi tajuk ni. Buku. Okay. Betul lah kalau sekolah Google. Rendah. Senang. Kucu jari Google. Google sekarang. Okay. Kalau sekolah rendah betul lah. Kalau masuk makmal cikgu cakap jangan sentuh asid. Asid tu bahaya kan? Tak kira lah asid apa. Okay. Ya yeah, sekolah asid rendah bahaya. Kan? Asid memang bahaya. Bahaya. Okey. Walaupun tapi, dia kepekatan rendah tapi dia tetap tak boleh minum. Bahaya. Jadi racun. Dan tak boleh buang merata-rata. Dia tak boleh pegang tuang kan? Merata-rata. Okey, apa kegunaan dia? Siapa ada idea lagi? Yang ni dalam proses sentuh ya, proses sentuh. Okey, proses sentuh. Tapi proses sentuh tu menghasilkan asid sulfurik. Oh, dia hasilkan asid sulfurik. Kegunaan asid sulfurik. Asid sulfurik tu nak buat apa? Okey. So asid sulfurik tu nak buat apa? Angelica Tang kata pembuatan baja. Untuk buat baja. Okey, pembuatan baja. Lagi? Buat racun perosak. Ya, yeah, betul juga tu. Sebenarnya baja pun juga ya. Buat racun perosak. Racun perosak, ya. Yeah. Racun kan? Racun, ya. Yeah. Racun. Tak ingat dah soalannya. Okay. Soalan dekat tu, atas tu. Dekat paparan tu. Nak buat asid sulfurik. Sulfurik tu nak buat apa? Okay. Betul lah tu. Nak buat baja, nak buat racun perosak, nak buat deterjen. Okay, deterjen pun sabun kan. Sabun atau cat. Angelica kata. Pandai. Satu lagi kita nak cas accumulator tu kan. Kita nak nyacas dia plumber. Punya keladak tu. Asid plug tu pun guna asid sulfurik. Okay. So memang dia bahaya tapi ia ada kegunaan sabun. Dia. Sabun tu guna asid sulfurik ke? Deterjen. Okay. Sabun biasa tu dia guna alkali. Biasa alkali kan sabun biasa. Kita gunakan sabun mandi tu alkali. Sabun mandi alkali. Jangan jangan gunakan asid sulfurik sabun mandi habis. Asid sulfurik. Kanser kulit pula. Habislah kulit. Okay, tapi kan kenapa kita guna deterjen, kita guna asid sulfurik kan? Salah satunya supaya dia tak bentuk kuman. Skam. Skam tu apa yang putih itu kan? So that's why deterjen digunakan asid sulfurik. Dia tak gunakan yang biasa supaya tak bentuk skam. Nanti kalau skam tu dia akan melekat pada pakaian yang kita jadi yang putih-putih tu. Ya, itu dia. Dah merangkumi banyak topik ni so sebab tu kita minum nak so sebab tu kita nak hasilkan asid sulfurik secara besaran. Okay, so macam mana nak hasilkan asid sulfurik? So sulfur, kenal tak sulfur tu macam mana? Mungkin pelajar-pelajar kalau pernah camping lah. Ini dah 2 tahun tak camping kan? Kalau camping kan kita letak sulfur belerang kan? Belerang tu adalah sulfur. Okay, belerang tu adalah sulfur. So sulfur dalam udara kering dipanaskan ni. So dia menghasilkan gas sulfur dioksida. Dalam udara. So menggunakan mangkin vanadium 5 oksida. Mangkin ni penting ni. Soalan kan selalu juga tanya ni soalan mangkin. Apa mangkin yang digunakan? Betul. Selalu ditanya apakah mangkin yang digunakan.
Okay. Apa tujuan dia? Apa tujuan dia? Okay, monkey ni. Okay, tapi selalunya monkey ni dia jadi wanita lah apa benda lah kan sebabnya nama dia pelik kan. Okay. Okay. Kemudian terhasillah gas sulfur trioksida. Okay. Ini dia punya dalam tempat dia lah. Ya. Yeah? Okay. Ni ya. Secara dia macam gini. Okay. Ni. So dia bentuk oleum. Okay. So oleum ni dia dia larutkan dalam air. Okay. Air ni macam mana dia masukkan dalam air barulah hasilkan asid sulfurik pekat. Asid sulfurik pekat. Tapi yang kita guna biasanya bukan asid sulfurik pekat yang dah dicairkan. Sebab asid sulfurik pekat ni terlalu bahaya. Okay. So keadaan keadaannya ialah tadi monkey. Dia tahu tekanan, dia tahu monkey. Ya. Monkey dia betul lah Pak Arab mempercepat dia nak balas. Ya. Monkey dia mempercepat, meningkatkan kadar tindak balas. Keadaan dia ialah suhu dia berapa, tekanan dia berapa. Yang ni pun wajib tahu. Wajib tahu. Keadaan dia pun yang hasil oleum ni pun antara yang selalu juga, ya. Yeah? Okey, seterusnya. Okey, yang kita lihat tadi pergi ke mana tu, ya. Sebenarnya dipanggil peringkat-peringkat. Okey. So peringkat satu penghasilan gas sulfur dioksida. Okey. So sulfur dibakar dalam udara untuk menghasilkan sulfur dioksida. Ini persamaan tindak balas dia. Okey, peringkat dua penghasilan gas sulfur trioksida. Ini formula sulfur trioksida. SO3 ni adalah sulfur trioksida. Okey, dan ia adalah tindak balas berbalik. Okey, tindak balas berbalik maksudnya yang tak bertindak balas tu dia akan patah balik. So dia bertindak balas lagi menghasilkan gas sulfur trioksida. Okey, so ini tadi. So formula vanadium 5 oksida ni macam ni. Okey, tapi biasanya dia minta je nama mangkin, katalis dia apa. Okey, so kena tahulah ni nama dia apa, keadaan dia apa. Okey. Seterusnya, peringkat ketiga. Ada pertanyaan, sulfur tu apa? Sulfur tu boleh. Ada pertanyaan, sulfur tu apa? Sulfur tu apa? Belerang tu kan? So tadi dah cakap sulfur tu. Nama biasa dia ialah belerang. Kalau dekat pasar kita panggil belerang. Dia tulis belerang lah. Tak apa, nanti dia pergi Google. Dia pergi Google dia, tengok apa rupa dia. Macam mana rupa dia. Kalau pergi tempat apa tu, mandi tempat air panas tu pun anda boleh bau sulfur tu. Kalau siapa pernah pergi kan? Okay. Okey, gas sulfur trioksida larut dalam asid sulfurik pekat untuk membentuk oleum. Okey, oleum. Okey, sulfur trioksida larut dalam asid sulfurik pekat untuk membentuk oleum. Okey, ni oleum eh. Formula oleum ialah H2S2O7. Ya, gas sulfur trioksida bertindak balas dengan asid sulfurik pekat menghasilkan oleum. Okey. So ini adalah formula untuk oleum. Oleum dicampur. Yang silibus GSSM ni kena tekankan kan rumus ni? Ya. Dia ada dalam ni. Dalam KSSM buku teks pun ada ni. Dia bagi penekanan. Okey. Oleum dicairkan. Oh, Fida ada bersama kita. Okey, terima kasih Cikgu Rafidah. Hai, Kak Fida. Okey. Oleum dicairkan dengan isi padu air untuk menghasilkan asid sulfurik. Oleum dicairkan dengan isi padu air untuk menghasilkan asid sulfurik. Okey. So sebab kita nak buat pencairan kan? Bila pencairan kita gunakan air. Okey. So begitu jugalah nanti asid sulfurik yang kita dapat ni. Kalau kita nak cairkan lagi, kita gunakan asid sulfurik. Okey. Sulfurik. Baik. So itu adalah kaedah aplikasi-aplikasi yang kita bincangkan dalam dalam silibus KSSM ya.
untuk aplikasi kadar tindak balas. Okey, seterusnya kita buat kadar tindak balas. Okey, ni cantik Ali. Saya buat yang terpisah dua lah. Okey, kadar dia. Sulfur dibakar dalam udara ni. Okey, so ini just nak bagi penerangan supaya lebih faham lah dia punya kata Ali. Boleh nampak. Jelas, ya? Boleh nampak dengan jelas ya. Sebab kalau kita tidak buat catat alir tu, kita rasa keliru bila masa berlaku ya. Okey. Okey, so seterusnya. Okey. Pak Uji. Kak Zee, kita bagi ni soalan pula kod ketiga dulu. Kod. Okey, okay. Boleh. Ya, boleh, silakan. Okey, kod ketiga kita ialah 8. Okey, 8. Okey, seterusnya, okey, anda boleh gunakan kalau nak saya buat kelas kit ya. So boleh jawab soalan ke situ. Saya pergi ke situ ya. Okey. Link ada kat link? Boleh klik link. Sekejap. Ada tu. Link hidup ada tak? Link hidup saya lupa. Kejap eh. Bagi kat host lah. Okey. Yang kalau anda ada telefon dah boleh ni kat sini eh. Scan dia kan. Boleh scan ya. Boleh scan direct daripada scan. QR code. Ada gambar dinosaur di tengah tu. Saya dah tersinjap. Saya ni kejap. Tu dah. Okey, dah kat gaji. Nampaknya boleh. Dah di ni ya. Dah dapat dah tu. Ada yang masuk. Okey, ada dah kat depan ada chat. Ada tu nampak. Tu. Okey, boleh klik sana lah. Okey. Belajar. Kenapa hidup ke link ni? Macam tak hidup. Tak hidup eh? Kejap, saya hidup. Boleh cuba tak? Tak boleh? Contoh tak boleh je. Saya cuba sekali lagi kejap. Okay, dah ada masuk. Dia tak boleh nak ni. Dia macam dia keluar untuk tu saja. Dia tak biru. Dia kena biru. Dia tak biru kejap. Dia macam keluar kat sini boleh. Siapa yang rajin tu boleh dah type. Boleh. Siapa yang rajin tu boleh dah type. Dia punya tu dah ada tu sekejap. Boleh dah masuk. Boleh dah. Boleh. Boleh klik tak? Okey. Boleh klik. Okey. Kalpana masuk, Muhammad Fatul Muslim dah masuk. Dah masuk tu. Jangan guna scan tu kot. Boleh. Chat pun boleh. Boleh. Okay. Jom, kita ada 12 orang ni. Jom. Okay, try. Jom. Terus, saya nak masuk juga boleh tak? Saya nak masuk juga. Boleh. Okay, I Love Academy YouTuber. Sekolah rendah ni tadi eh? Okay, dah masuk. Yang timbul tu maksudnya yang dah masuk ke yang ada banyak tu nampak? Yang tak timbul tu pun tak boleh? Boleh ke tak boleh? Yang tak timbul tu tak boleh rasanya. Yang timbul tu yang boleh. Yang tak timbul je tak tiga. Kalpana ni tak dapat ni. Kadang-kadang bila line pun ya. Okey, tarik je. Cara dia tarik je. Tarik masuk dalam tarik ni. Tarik isi tempat kosong. Tarik isi tempat kosong. Ha.
Tarik je jawapan dia pergi tempat kosong. Yang slide nombor 2 tu pun sama. Okay, slide nombor 2 tu pun tarik je jawapan dia dekat bawah. Okay, jawapan dia dekat bawah, tarik je naik. Okay, kita lihat siapa. Patul. Pak Arak nak balik kampung. Pak Arak nak balik kampung ke? Eh, jauh kampung tu. Jangan balik dulu. Negara tu. Kalau negara tu nak balik kampung tu. Kan bawa bawa varian baru pula kan? saya dah masuk tak? Kak Aziz, saya dah masuk tak kan saya? Yang ni Radin Miksa, Pak Arak. Cikgu Yani, okey Cikgu Yani memang masuk. Oh, masuk dah. Cikgu Yani punya. Ya. Ada slide 1, 2, 3 eh. Ada 3 slide. Tapi ada 2 je yang ni. 3 tu kosong. Oh, 3 tu kosong. Oh, 1, 2 okay. Je. Radin Miksa. Ini kan masuk 2 budak jawab ke? Terus masuk. Oh. Drag and drop. Drag and drop, yeah. Drag. Okay, kalau lihat kat sini Angelica ni dah jawab 1. Dah siap. Oh, 1. Dia baru jawab 1. Susah juga nak tarik dia. Susah eh? Kalau handphone lah, guna handphone. Oh ya, telefon dia susah sikit. Kalau guna tu dia nak sikit. Tu guna handphone ni. Okay. Tak boleh tarik pun. Kan boleh tarik lah, boleh tarik kan? Boleh. Sebab saya dah buat kotak tu, bila kotak tu boleh tarik. Dia boleh tarik juga. Kalau tak dapat tarik dia boleh tarik. Sebab tarik pun boleh, tarik pun boleh sebab saya dah letak kotak. Okay, Pak Arab berapa ni? Okay, Pak Arab dah okay. Tu boleh tengok pelajar. Tu jawapan pelajar tu kak. Yang Pak Arak jawab ni. Oh ni Pak Arak jawab. Ni Pak Arak jawab. Okay jawapan yang I Love Academy cakap tak tahu macam mana nak buat. Tarik je. Tarik je. Kalau tak boleh nak tarik. Okay kalau tak boleh nak tarik. Pergi dekat kotak tu tu type je. Boleh juga. Okay. Type je. Boleh tarik je. Okay, Kalpana ni. Okay, Kalpana. Okay. 1. Okay, Kalpana slide 2 pun belum buat lagi. Tak siap lagi. Nanti nak check macam mana tu, Kak Zee? Saya pamerkan yang ni lah bagi tahu jawapan dia boleh eh? Okay, boleh. Sebenarnya boleh je tanda macam tu tapi sebab sekarang dah banyak kalau pelajar saya tanda satu demi satu. So saya return balik. Kalau ini saya nak lihat lah dia punya tu. Saya pun tak pernah lagi pakai klasik ni. Oh ya ke? First time. Edwas. Sebab bila buat kita boleh lihat, kita boleh betulkan masa tu. Dia macam online kan. Jadi kita senang. Semak terus lah. Semak terus bersama pelajar secara online lah. Ya betul. Lepas tu return, lepas tu dia boleh ni balik. Just nak suruh dia orang banyak-banyak cara kan untuk belajar. Bolehlah kita bincang satu. Okay, so kita slide 1 boleh ya? Okay, saya tablet tu pa yang macam telefon tu ke?
Ha, yelah tablet tu. Ha. Okey. Kita lihat. Okey, ni Cikgu Yani. Cikgu Yani pun dah siap lagi ni. Okey, kita lihat siapa. Kalpana. Okey, sebagai contoh Kalpana ni eh. Tablet antasik. Oh, dia tak ada butang submit ke? Dia tak ada butang submit. Tak payah, dia tak payah submit Cikgu Yani. Oh, dia memang online terus. Ya, kita boleh lihat terus. Dia sedang menulis ke pun kita boleh nampak. Oh, macam tu. Okey, okey, okey. Okey, kita terus boleh ni sebab tu kalau ni terus komen. Okey, ini ini salah, boleh, salah. Okey. Okey. So, tablet antasid digunakan untuk merawat gastrik. Okey, doktor menggalakkan pesakit untuk mengunyah tablet berbanding dengan cara okey, betul, menelan. Bukan menghisap ya. Kalau menghisap tu dia lebih kurang je dengan bukan kalau menghisap tu hisap. Dia lebih kurang dia mengunyah eh. Ha, hisap tu pun dia menjadi kecil juga kan. Faham so, soalan I Love Academy tu, tablet tu bukannya telefon, tablet ni ubat. Ubat apa tu tablet? Oh, ya ke? Oh, tablet. Okey. Ya, tablet macam ubat tu. Iyalah. Aku tanya yang macam telefon tu ke? Tu yang kita keliru. Soalan tu lah telefon tu. Okey. So sekarang ni okey menelan tablet yang pecah kepada saiz yang lebih okey bila kita kunyah tablet itu dipecahkan kepada saiz yang lebih kecil. Bila saiz lebih kecil maka okey jumlah luas permukaan terdedah akan meningkat, so kadar tindak balas juga akan meningkat. Itu konsep kan? So itu konsep. Okey. Seterusnya baju yang dijemur dalam rumah akan mengambil masa yang okey betul lama. Okey. Sebab faktor suhu kan? Okey, mengambil masa yang lama untuk kering berbanding baju yang dijemur di bawah cahaya matahari. Hal ini kerana suhu persekitaran yang rendah akan menyebabkan molekul-molekul air pada baju lebih lambat tersejat. Maka kadar pengeringan kain akan berkurang. Okey. Sebab proses penyejatan. Betul, eh? Ha, betul. Okey, so ini semua betul lah ni. Ni siapa ni? Siapa? Siapa punya ni? Kalpana. Kalpana. Ah, Kalpana. Tahniah Kalpana. Kalpana ke atas ni. Tahniah. Okay. Betul semua. Okay. Tadi saya nampak Pak Arab pun betul. Sama. Pak Arab pun. Okay. Tahniah Pak Arab. Okay. Boleh balik kampung dah Pak Arab. Jangan Arab Saudi ya? Balik kampung boleh tapi jangan bawa virus. Aduh. Okay. Seterusnya. Kalpana dah siap ke yang kedua? Dah siap. Kita lihat ya. Okey, so namakan proses. Kita baru bincang tadi. So menghasilkan asid sulfurik. So bila hasilkan asid sulfurik, itu adalah proses sentuh. Okey, proses dua. Okey, proses dua adalah penghasilan sulfur 3 oksida. Bagus. Okey, nyatakan mangkin. Mangkinnya adalah vanadium 5 oksida. Vanita, okay, vanita. Vanadium ya, 5 oksida. Vanadi. Jangan sebut wanita tau. Vanita. Vanita, tengok cerita wanita dengan wanita pula. Okey, so namakan X. Okey, X adalah oleum. Okey, betul. Terangkan bagaimana X di dapat dihasilkan. Okey, so sulfur trioksida dilarutkan dalam asid sulfurik pekat. So Kalpana ni dapat 100%. Tahniah. Okey, so kita lihat Pak Arak tu sekejap. Tadi dia slide satu dia betul. Slide dua dia kita tengok. Okey, proses sentuh penghasilan warna. Okey, betul juga Pak Arab. Weh. Okey, dapat. Hebat. Habas. Okey, seterusnya I Love ni okey.
Okey, perjumpaan yang baguslah ni. Ha, sekolah rendah baru. Encik Sarah satu lah. Okey, yang kedua ni dia belum buat sebab dia belum buat. Belum lagi. Okey, dia buat sikit kat bawah. Mana dia pun dia tak ni. Okey, tak apa. Nanti slow-slow benda ni eh. Okey. Cikgu Yani. Cikgu Yani tadi betul. Okey, Cikgu Yani pun. Nanti orang tak siap. Tak siap kan? Cikgu Yani wanita diam tu ha. Wanita Iman. Yang tu dulu isi. Okeylah. Yang nampak macam Kaji masih kita macam buru-buru dah eh. Okay, Angelica pun betul. Sorry, Angelica ni nombor yang kedua ni salah ni Angelica. Proses, proses namakan proses, maksudnya peringkat tau, bukan proses herbal. Peringkat, dia tak boleh dua-dua proses serentak tau. Kat atas ni dah proses sentuh, so kat bawah ni adalah penerangan tentang proses sentuh, bukannya proses herbal. Ya, yeah, proses herbal tu hasil amonia, sentuh ni adalah sulfuric. So mesti boleh bezakan ya. Okay. So terima kasih semua di atas komitmen anda. Yang lain tu bagus-bagus. Okay. Terima kasih ya. Walaupun cuti tapi anda masih join dan juga memberi komitmen. Okay. So sekian sahaja untuk hari ini. Alright, terima kasih Cikgu Azimah. Okay, alhamdulillah dah selesai kelas kita pada pagi ini. Okay, teacher bagi kod yang terakhir iaitu 4. Okay, dapat eh? 4. Alright, tahniah diucapkan kepada semua yang setia bersama kelas pada pagi ini dari awal hinggalah ke saat ini. Sebelum kita tamatkan sesi secara langsung hari ini, mohon tutup ruangan chat dan klik butang subscribe dan aktifkan ikon loceng supaya anak-anak tidak terlepas sesi kelas yang seterusnya. Sekiranya anak-anak semua suka dengan apa yang dipelajari pada hari ini, boleh sila klik like dan share kepada rakan-rakan di media sosial dan sebarkan ilmu dan serta beroleh kebaikan di atas perkongsian tersebut. Boleh share kat mana-mana lah. Dalam tele, dalam WhatsApp, okay, FB. Klik link, apa ni, copy link tu dan share. Sila type down di ruangan komen, okay, sebelum link ECJ. Dah diberi ya, link ECJ. Okay, ada di dalam ruangan chat ya. Dah diberi. Okay. Sebagai tanda terima kasih kepada cikgu kerana kehebatan kamu menyertai kelas tuition pada pagi ini. Kelas seterusnya untuk subjek sains SPM seperti biasa slot KP pada hari Jumaat 8 suku malam bersama KP kita lah iaitu Cikgu Rosmaliani. Jangan lupa setiap hari Jumaat 8 suku malam. Baiklah, maklumat untuk semua, okay, anak-anak dijemput ke portal www.academyyoutuber.com untuk dapatkan info terkini dan bantulah kami para guru untuk sebarkan kelas tuition percuma kepada rakan-rakan dan guru-guru seluruh Malaysia. Usaha ini adalah hasil gabungan guru-guru seluruh Malaysia untuk semua para pelajar seluruh negara, terutamanya dalam menghadapi saat genting melawan pandemik COVID-19 sekarang ini. Semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Ingat hashtag bermula percuma selamanya percuma. Okey, untuk maklumat anak-anak, link ECJ yang diberikan di ruangan chat, claim kredit semua tu boleh menggunakan menggunakan email, okay, ididik, MOE, MyGuru dan juga MyJawi. Okay, dan ini akan tamat sehingga tempoh setengah jam selepas live kelas ini. Okay, sebelum kita tamatkan, kita persilakan Cikgu Yani ada nak bagi ucapan. Okay, terima kasih semua yang hebat-hebat. Okay, terima kasih kerana bersama dengan kita dari awal hingga ke akhir. Dan jumpa lagi next week. Okay, Cikgu Yanti. Okay, terima kasih kepada semua pelajar yang sertai sehingga akhir. Okay, jangan lupa ikuti setiap minggu kelas kita. Okay. Terima kasih. Terima kasih kepada anak-anak semua dan juga semua penyokong Akademi YouTuber. Doakan kami terus kuat dan bersemangat untuk membantu dalam membangunkan pendidikan di Malaysia.
Baiklah, sekian dulu untuk pagi ini. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih semua. Bye-bye. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber. Semua, terima kasih semua. Okey, jangan lupa apa ni? Nanti saya broadcast. Yang lain Loah tak? Bukan moderator. Ya, moderator. Hati dengan host kena jadi seperti biasa dan post kat ruangan kita punya group. Okey? Okey, jom. Takut ada orang lain nak masuk kelas. Okey, jom. Bye.